Halo semua, saya akan share memasak cah kacang panjang toge ya. Ini gampang banget, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, yaitu kacang panjang 2 ikat potong-potong lalu toge secukupnya, lalu bumbunya cuma bawang merah putih, terus irisan cabai rawit keriting, lengkuas, dan daun salam. Nah, ini kita tumis nanti. Oke, kita langsung aja tumis bawang merah putihnya sampai kering. Ya, masukkan juga lengkuas dan daun salamnya. Lalu cabai merah atau keriting merah. Bisa juga kalau ada cabai hijau besar masukin juga, atau cabai rawit merah kalau mau pedes ya. Ini semua kering, lalu masukkan kacang panjangnya. Cepat matang dan boleh juga ditutup. Lalu masukkan kecap sedikit, kira-kira aja secepatnya. Garam. Lalu dan mau kasih kaldu atau tole gitu enak juga, tapi udah kayak hebat rasa jadi cukup ya. Terakhir togenya masukin, aduk sebentar. Setelah toge setengah layu, kita matikan. Nah, ini dia udah jadi tumis kacang panjang toge. Nah, ini enak banget dinikmatin saat pagi hari untuk sarapan, atau dengan menu lainnya, misalkan ayam goreng, ikan goreng, atau menu lain. Jangan lupa like jika suka dengan resep ini, dan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Terima kasih.